countdown. مبروك يتم متاخرين هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليسيا مبادرة يديدي ماليسيا وكلاب كرو ماليسيا. ركزوا انتباهكم، سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم توفير هذا العائلان من أكاديمي يوتيوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء الطلبة الأحبة وزملائي المعلمين والمعلمات والمشاهدين الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير. الحمد لله، الحمد لله في هذا اليوم المبارك أنتم معنا الأساتذة، الأساتذات المتطوعات من أكاديمي يوتيوب غورو ماليزيا، والحمد لله في هذا اليوم نبث لكم مباشرة من قناة أستاذة زوليانا محمد شكور. اسمي نور أتيكاه بنتي جمالودين، أنا moderator. Okay, saya moderator anda pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersiaran seperti biasa untuk Al-Fasli Al-Idhafi Majanan min Akademi YouTuber Ma'a Ta'awun bi EDD wa Kelab Guru Malaysia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pelajar serta para guru yang bersama-sama kami pada hari ini, insyaAllah. Sebelum kita mulakan kelas kita, hayya naqra umul kitab al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah fi hadzal yaum kita akan bersiaran untuk sama-sama mengulang kaji satu tajuk yang penting, iaitu al-hal yang akan disampaikan oleh Ustazah Zuliana. Wa qabla an nabda awaddu an u'arrifakum al-asatizah al-ustazat allati ma'ana. Awalan indana Ustazah Zuliana binti Muhammad Syukur, presenter kita pada hari ini min SMKA Segamat. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah, tamam bila khair. Alhamdulillah. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Bersemangat, nampak bersemangat Ustazah Zulina kita pada hari ini, insyaAllah. Wa aiban ma'ana control host kita, okay, juruteknik kita pada hari ini, Ustazah Jarina binti Mak Nasir min SMKA Naim Lil Banat. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Kaifa al-jawu fi Kelantan? Al-jawu jamil jiddan. Jamil, alhamdulillah. Wa aidan, okey, ma'ana al-muhtaramah Ustazah Suryani binti Muhammad min SMK Putrajaya Presin 81. Kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah, nabi khair. Alhamdulillah. Kaifa al-jawu fi Putrajaya? Alhamdulillah, al-jawu mu'tadilun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan para pelajar hari ini, okay, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa, okay, Ustazah di Pahang, Ustazah Zuliana di Johor, Ustazah Jarina di Kelantan, Ustazah Suryani di Putrajaya. Dengan izin Allah, alhamdulillah, nikmat pada hari ini kita dapat berkumpul satu Malaysia, juga para pelajar yang lain. Ajak kawan-kawan satu Malaysia, sama-sama kita menonton tajuk pada hari ini, insyaAllah semoga kita sama-sama dapat manfaatnya. Okay, boleh share link, ajak kawan-kawan yang lain. InsyaAllah, okay, kita sama-sama mendapat manfaat daripada program pada hari ini. Okay, sebelum Ustazah teruskan, okay, Ustazah suka untuk mengingatkan para pelajar dan juga penonton, okay, yang ingin menghantar komen, pastikan menggunakan bahasa yang baik, gunakan profile picture yang sesuai untuk tontonan umum. Okay, insyaAllah sama-sama kita fokus kepada isi pelajaran. Okay, pelajar-pelajar boleh berkomunikasi dengan Ustazah Zuliana ya di ruangan chat, insyaAllah. Okay, insyaAllah seterusnya Ustazah juga nak ajak, okay, para pelajar untuk sama-sama ikuti kelas-kelas bahasa Arab secara percuma.
Okay, nabda majanan wa nabqa majanan insyaAllah di Akademi YouTuber. Setakat ini insyaAllah kita akan bersiaran setiap minggu, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Untuk jadual kelas yang seterusnya, insyaAllah para pelajar boleh ikuti di portal Akademi YouTuber Malaysia. Okay, tanpa melengahkan masa. Sebelum tu, okay, juga diingatkan satu berita baik, pelajar-pelajar ramai yang dah tahu ni, tentang kredit. Kredit IU. Okay, setiap kali pelajar mengikuti kelas tuition live IU dan juga segmen-segmen khas yang dibawakan oleh IU, para pelajar akan dapat kod kredit. Kod kredit ini perlu ditebus. Okay, nak buat apa? Dah kumpul banyak-banyak ni? Ada hadiah-hadiah yang menarik untuk para pelajar. Boleh claim, boleh tebus. Nak tengok hadiahnya, boleh tengok. Katalognya ada di portal Akademi YouTuber. Jadi untuk kelas pada hari ini, Ustazah akan berikan kod, okay, sepanjang kelas ini berlangsung. Jadi untuk kod yang pertama, Ustazah bagi terus. Kod yang pertama ialah A3. A3. Ha, itu kod yang pertama. Ya. Kodnya ada 5 aksara. Jadi A3. Okay, dua yang pertama A3. Ada 3 kod lain yang Ustazah akan bagi sepanjang kelas ini berlangsung. Okay. Hatta la urid an ubtila kalami. Falyatafadhal hayya nastami' ila ad-dars min Ustazah Zuliana. Falyatafadhal mashkura Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naltaki maratan ukhra fi hazihil muhadarah al-jamilah. Fi sabah al-munawwar al-mubarak insyaAllah. Apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Ustazah doakan semua sihat walafiat ya anak-anak. Dalam keadaan kita tengah PKP, Ustazah doakan semua selamat daripada segala wabak penyakit. Apa lagi? Semua bersemangat pagi ini dalam keadaan pagi-pagi yang ceria, yang banyak barakah. Kejutkan kawan-kawan yang masih tidur tu. Pagi penuh barakah, mari kita sama-sama belajar. Niat Allah Ta'ala mudah-mudahan satu jihad untuk kita datang kelas, data, semua tu Allah anggap sebagai satu perjuangan kita insyaAllah. Okey anak-anak yang di luar, okey, ajak kawan-kawan. Hari ini kita nak belajar, kalau semalam dengan Ustaz Atikah siapa ikut, kita belajar tajuk master. Hari ini kita belajar tajuk lain pula, bab nahu. Apa dia? Kita tunggu sebentar untuk panaskan kelas kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama nyanyikan. Bukan dengar je. Bukan lain istimak fakat. Kita nyanyi hayya nansyid lagu hayya bil arabiyah untuk menambahkan al-hamasah semangat. Hayya bil arabiyah. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Arab. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa yang suci dan suci ini. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah.
Hayya bil Arabiyah. Okey, yang saya hormati al-muhtaramah Raisatul Jilsa Adik Atika wa aidan Ustazah Suryani Raisatul Qisim Lughatul Arabiyah bi Academy YouTuber wa aidan Ustazah Jarina sebagai control host kita hari ini daripada SMK Nainul Banat. Jadi anak-anak, hari ini kelas kita lain sikit kan? Hari-hari ini Ahad Negeri Johor sekolah. Jadi antara kelas kita, kita hari berkolaborasi bersama guru-guru satu Malaysia dan rakan-rakan satu Malaysia. Hari ini kita ubah pula, setiap hari berguru dengan Ustazah boring. Kita tengok muka Ustazah Suryani, muka Ustazah Atika, Ustazah Jarina, hari kita nampak semangat sikit. Ada 4 orang cikgu nak bantu anak-anak, terutama anak-anak SMK Sekamat yang tengah kelas hari ini. Kita live di Academy Tuber untuk kita belajar tajuk. Itu dia, tajuk Al-Hal. Tajuk adverb, kan? Adverb dalam bahasa Inggeris, adverb. Okey, dia merupakan tarkib nahwi lisanatil khamisah dalam bab al-wahdatul khamisah masyru'ul amalit tatawu'i. Okey, aywa nanzuru ila mi'yari ta'allum. Okey, mahya yakduru talibu al-awwal al-istima'u ila al-jumalil mustamilati 'alal hal izharul fahmi laha. Okey, boleh dengar apakah ayat-ayat yang mengandungi hal. Okay. Yang kedua, qira'atul jumalil mustamilati 'alal hali ma'at ta'arufi ilaiha wa halatiha wa 'alamatiha. Pelajar boleh baca ayat-ayat yang ada hal ni dan dia boleh tahu apa hal keadaannya atau hukumnya dan apa alamatul i'rabnya. Dan yang ketiga iaitu kitabatul jumali fiha, iaitu tulis ayat yang ada apa? Al-halul mufrad. Jadi untuk KSSM, kita kecilkan sikit ruang lingkup untuk tajuk hal berbanding tajuk untuk KBSM. Kita hanya belajar bab hal mufrad sahaja. Ma ashala, alangkah mudah insyaAllah. Dan tahlil mawqi' il-i'rabi wa halatihi. Dan kita terangkan apakah kedudukan i'rab wa halatiha wa alamatiha lil jumalil mutarakkizati 'alal halil mufrad. Okey. Ustazah tak nak cakap banyak. Hari ni ustazah nak buat lain sikit. Asyik ustazah je terangkan. Asyik siapa lagi ni? Asyik cikgu-cikgu terang. Hari ni kita ustazah nak jemput. Ustazah ada buat project based learning untuk anak-anak SMK Segamat. Kebetulan ada 3 orang pelajar ni. Okey, sekejap. Ustazah punya apa ni? Ada masalah pula dia. Okey, Ustazah nak jemput 3 orang pelajar. 3 orang pelajar anak-anak murid Ustazah ni yang kebetulan dia buat tajuk, project based learning tajuk Al-Hal. Okey, kita ahli wasahlan kepada yang pertama. Talibat ma'ana al-yawm Veliana. Nama yang pelik sikit ni, Veliana. Veli, buka kamera Veli. Okey, kaifa haluki ya Veliana. Nama pun Bel. Ha, Bel. Kaifa haluki ya Veliana? Buka suara Veli. Alhamdulillah Ustazah, Nabi khair. Okey, alhamdulillah. Semangat tak? Okey, suara kuat sikit biar nampak semangat sikit, Ben. Okey, yang kedua dengan adik Izzati. Izzati, kaifa haluki ya Izzati? Alhamdulillah, ana bila khair. Okey, Izzati. Isim anti ni, Izzah ni. Isim apa Izzati? Ha, nak tanya terus. Kita ulang kaji balik, dah belajar semalam. Tajuk apa tu, ha? Izzah. Apakah isim apa Izzah ni? Isim masdar. Isim masdar daripada berapa fi'il? 3. Ya, betul Izzah. Dan yang ketiga bersama kita adalah adik Khairina. Khair. Mama nak khair ya Khairina? Kebaikan. Kebaikan. Isim apa perkataan khair ni? Isim masdar juga. Ya, isim masdar juga. Val, kita belajar masdar 3 huruf ni semalam ke, Val? Tengok tak semalam dengan Zatika tajuk? Tak. Tengok. Apa? Macam 4, 5, 6 huruf. Semalam masa bagus. 4, 5, 6 huruf. Tapi tajuk yang 3 huruf ni masa bila kita belajar, Val? Yang kelas, Ustazah. Tengah tempat dalam kelas. Ya, tajuk master 3 huruf dalam kelas. Tahun lepas ada dalam kelas kot. Kita masuk kelas semalam. Tahun lepas kan.
ataupun dalam PKP kan. Okey, jadi anak-anak oleh kerana kita punya maharatul arba'ah empat ni ada istimak tadi kan, ada kalam, ada qiraah, ada kitabah. Kalau kitabah mungkin anak-anak yang di luar sana seramai berapa orang, 70 orang sekarang yang melihat ni, boleh tulis dalam ruangan chat kalau ada soalan untuk Ustazah dan Ustazah ada soalan untuk anak-anak. Tetapi untuk istimak kalam qiraah kita minta kawan kita tiga orang ni untuk bantu Ustazah untuk tunjukkan kemampuan mereka bertiga membaca dan mendengar ayat-ayat apa yang ada padanya Al-Hal. Okey, seterusnya. Okey, al-an uridu min Val. Okey Val, ikra'i ya Val hazihil jumlah Val. Yajri al-maridu khaifan. Oh, lajunya hebat-hebat. Yajri al-maridu khaifan. Ai jumlah hazah, kita dah belajar sebelum ni 2 minggu lepas kan Kak Ja, tajuk jumlah ismiyah, jumlah mufidah. Okey, yeah, Val. Yeah. Ini jumlah apa yeah. ni, Val? Betul tak, Kak Ja? Ha, kalau anak-anak tengok kelas 2 yeah, minggu aja. Lepas. Okey, dengar, ingat tak? Siapa tahu, Val? Jumlah apa ni, Val? Jumlah fi'liyah. Okey, bagus. Jumlah fi'liyah ada berapa rukun? Apa rukunnya, Val? Dua. Apa dia? Yang pertama? Rukun jumlah fi'liyah. Yang pertama ada apa? Yajri tu apa? Fi'il ke apa benda ke isim? Bila jadi jumlah fi'il, rukun yang pertama fi'il. Bila ada fi'il kena ada apa? Ingat balik. Kalau ada fi'il kena ada apa? Huruf alif. Dekat apa kedua. Fi'il yang kedua namanya apa? Fa? Fa'il. Ah, fa'il. Sebab tu tadi Val dengar macam bunyi al-maridu. So Val boleh tak apa i'rab al-maridu Val? I'rab al-maridu. Ah, al-maridu apa i'rabnya? Du. Al-maridu fa'il. Mansub bi dhamma. Bukan mansub. Du buat laisa mansub. Mar? Marfu. Betul marfu. Izzati. Marfu, mansub. Hari ini kita belajar mansub. Yang ini al-maridu marfu bi dhamma. Okey, seterusnya. Okey, ni Sazana Izzati. Ikra'i Izzati. Rijalul is'afu. Ada anak-anak al-an'am. Rijalul is'ah. Dua isim. Ayu an'am. Apa yang Arab ni tu? Al-is'afi. Mudah ulang balik kita dah belajar kan? Na'am. Mudafuni ilaih. Okey. Siapa anak-anak yang dekat luar tu tahu jawapannya? Ustaz tanya tu. Type sikit. Apa benda Ustaz tanya tu kan? Rijalul is'afi. Lagi. Aiban. Sambung. Wafsin. Yan. Al-mus. Yan sayang. Yang kiluna. Naam. Al-musagina. Naam. Al-mustashwa. Naam. Masru'ina. Mu. Musru'ina. Musri. Isim? Musri'ina. Isim. Ayuh, Naam. Ustazah sengaja tak nak letak baris tau anak-anak. Memang membaca tak ada baris ni kenapa? Sebab Ustazah nak cek balik ingatan anak-anak pada tajuk kita dah belajar. Isim fa'il, mudhafun ilaih, apa lagi? Maf'ulun bih dan sebagainya. Tak apa, Zakar bantu ya. Betul. Latihan juga, Ustazah Zuliana. Betul. Sebab nanti kan dalam balik soalan SPM, nanti kan kita ada soalan baris kan. Jadi pelajar kena biasa Zakar juga sebenarnya. Betul. Kalau kita bagi yang dah ada baris kan, dia tak terfikir kan. Ni macam mana aku nak baca ni? Macam aku nak baca ni? Rijalul isafi yanqiluna al-musabina ila al-mustashfa musri'ina. Aywa tayyibah ya tayyib ya Izzati. Syukran Izzati. Kemudian yang ketiga, al-jumlah al-thalisa. Ikra'iya. Khairina. Tatafahhasu. Tatafahhasu. Sat. Selaisa sin. Sat. Huruf sat. Betul kan? Tatafahhasu. Tatafahhasu tabibatu. Tiflah. Tati tu. Tiflah. Tiflah. Ta. Naam. Ni jumlah apa ni? Hairina, jumlah apa isinya ke Melia? Naam. At-tiflat. Ta. Naam. Sahih. Dia tiba-tiba ni. Mubtasima. Ti. Ti ke ten? Dia tak ada alik lah. Mubtasima. Ti.
ten. Nah, dia tak ada alif lam, dia kena ten. Okey, alhamdulillah. Ahsanti ya khairina. Tatafakhasu tabibatu alif lata. Dia apa tadi, rukun. Ni jumlah apa khairina? Ismiah ke fi'liyah? Fi'liyah. Rukunnya ada berapa tadi sebut boleh? Rukun jumlah fi'liyah apa dia yang pertama? Ada dua. Ada tiga, dua. Yang wajib dua yang pertama? Fi'il. Fi'il. Yang kedua? Asal ni lepas dah fi'il. Al-fa'il. Ada yang ketiga? Atif Lata. Namanya apa tu? Maf'ulun bih. Aywa na'am. Maf'ulun bih. Itu mansub. Alhamdulillah. Okay, ingat ni. Itulah wajib ya anak-anak. Yang wajib awak kena tahu untuk SPM. KSSM yang baru. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih dalam sukatan kita. Dan hari ini kita nak tambah satu lagi, tetapi dia penambahan. Dia bukan wajib ada dalam rukun jumlah isniah fi'liyah, tetapi nak menerangkan lagi ayat itu macam mana. Dia penambahan. Dia tak wajib. Dia nak mencantikkan lagi ayat tersebut. Okey, faham semua? Okey. Sekarang ni Ustazah nak pula. Vel, tolong keluarkan perkataan manakah daripada ayat ni. Kita dah belajar isim fa'il kan? Ingat tak isim fa'il? Vel. Okey, daripada ayat ni Vel, mana isim fa'il Vel? Isim fa'il. Bukan fa'il. Isim fa'il dengan fa'il tak sama. Mana isim fa'il? Bab sorof. Al-Mari. Itu fa'il. Itu fa'il. Saya tanya isim fa'il. Khaifan. Apa tanda yang pertama kat sini khaifan isim fa'ilnya Vel? Tak ada alif lam. Alif lam? Mana lam? Alif. Alif lam? Alif, alif lam. Khaifan. Alif. Tempat keberapa tu alifnya? Daripada tempat kedua. Ya, khaifan. Apa lagi perkataan hakim, talib. Itu isim fa'il untuk tiga huruf ke? Ingat balik isim fa'il tiga huruf. Ada alif tempat kedua. Okey, seterusnya. Tu, khaifan. Kita tak tahu nanti Arabnya apa ya. Okey, Izzati. Aina isim fa'il daripada perkataan ini? Musri'ina. Ya, bagus. Mana awak tahu dia isim fa'il? Apa tandanya? Ada huruf mim. Okey. Tadi ada alif. Kenapa ni mim pula? Banyak soalan Ustaz Zahni. Kita ulang balik. Kenapa musri'i nak isim fa'il? Ada mim, betul. Apa fa'il madinya? Maf'ul ya Ustaz Zah. Isim fa'il, betul. Tak, Ustaz Zah masih kata Ustaz Zah. Isim fa'il ni daripada berapa huruf? Tiga ke empat ke lima ke enam? Tiga ke empat, lima, enam? Tiga. Tiga, kalau tadi kan perkataan macam hakamah, hakim. Khofa, khaif. Sekarang musri'ina. Fi'il madinya berapa huruf? Empat. Ingat balik, ingat balik. Empat, bagus. Pandai Amirul Farhan. Ada yang jawab tu, Ustazah. Ya, Amirul Farhan. Empat huruf. Apa fi'il madinya anak-anak? Tulis dekat chat. Apa fi'il madi bagi perkataan musri'in? Musri', isim fa'ilnya. Fi'il madinya apa Izzati kalau boleh jawab? Asra'a. Ya, pandai betul asra'a. Alhamdulillah. Tapi ada satu lagi tau. Siapa boleh jawab? Ada satu lagi isim fa'il dalam ayat ni. Yang mana? Siapa boleh jawab? Ada satu isim fa'il, tak isim fa'il lagi? Ada tak ada? Ada tak anu? Ada mu tu lagi tu? Mu tu isim fa'il ke? Di yang menonton pun boleh jawab di ruangan chat. Apa lagi satu isim maf'ul selain daripada musri'ina? Ada lagi satu isim fa'il. Dia tak sama. Musri'in isim fa'il. Musa, mu juga. Ada mim tapi itu isim maf'ul. Okey, pandai semua. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Ustazah nak awak bawa dulu contoh. Nanti baru kita tengok apa benda hal tu ya. Okey, sekarang ni Khairina. Mana isim fa'il dalam ayat ni? Isim fa'il. Bukan fa'il ya. Isim fa'il. Akan keluar soalan kemungkinan. Bahkan istahrij isim fa'il minal qita'ah. Mana isim fa'ilnya? Mubtasimatin. Apa tandanya? Mim baris depan. Ya, mubtasimat. Apa fi'il madinya Hairina? Apa fi'il madinya? Berapa huruf ni? Nampak? Alik-alik ta buang dulu, dia ramai. So, mim tu ganti dengan huruf apa? Berapa huruf tu? Lima. Tiga ke? Ada mim. Mim bukan tiga.
5. Bagus. Ahsanti, apa fi'il madinya? Betul, Nasriah, betul. Mubtasimah, betul isim fa'ilnya. Apa fi'il madi? Mungkin akan keluar. Dia suruh tukar jadi fi'il madi. Ha, itu yang anak-anak agak susah. Daripada fi'il madi, jadi isim maf'ul itu aras rendah. Tetapi daripada isim maf'ul, isim fa'il nak jadi fi'il madi, anak-anak terbalikkan balik. Eh? Okey. Dapat tak? Khairina ataupun kawan-kawan yang lain? Apa fi'il madi bagi mubtasimah? Apa dia? Ibtasamah. Aywa ahsanti, ibtas sama fa'il madinya. Alhamdulillah. Sumayah pun kata. Tapi tak ada hamzah ya Sumayah ya. Ibtas sama biduni hamzah. Dia tak ada hamzah. Bahia bagus. Alhamdulillah. Okey. Ada 3 ayat yang ini kita belajar. Okey, Vel. Suzana nak Vel baca i'rab sebelah kanan tu Vel. Suzana okey ni. I'rab ni baca Vel. Ini apa dia ni? I'rab ni. I'rab bagi ha ifan tadi yang Vel sebut. Mana Vel? Ada Vel tak? Dia terkeluar ya. Okey, Izzati. Baca Izzati. I'rabnya ni. Nanti akan terang. Saya nak buka lo. Hala mansub bil fathah. Halun mansub bil fathah. Seterusnya, awak sebut hal. Apa dia hal? Mahwal hal. Yang pertama baca Izzati. Apa dia hal? Yang pertama al-awal? Isim mansub. Isim mansub. Isim mansub tu apa? Yang isim yang berbaris atas. Mana mansub? Baris atas. Naam. Yang kedua, yang lagi sikit Izzati. Isim mansub, hal itu adalah isim yang mesti baris atas. Mansub. Hukumnya mansub. Okey, lepas tu yang kedua, cuba baca apa dia hal? Libayani hayati sahibil hal. Naam, libayani hayati sahibil hal. Memana untuk menerangkan keadaan sahib. Apa sahib? Pemilik hal. Okey, tadi kita lihat hal tu apa tadi? Well, apa awak cari? Hal tu dalam bahasa Inggeris apa? Well, sama dengan apa? Adverb. Kalau master, adverb bagus. Kalau master semalam saya kata macam noun verbal. Kalau hal in English dia sama macam adverb. I am teaching Arabic happily. Adverb. Itu dia hal dalam bahasa Inggeris adalah adverb. Okey, betul tu. Okey, nombor Thalisa. Ikra'i ya Khairina. Rakam Thalisa. Indi wuku'il fa'il. Indi wuku'il fa'li. Okey. Indi wuku'il fa'li. Nanti anak anda dalam periksa untuk ujian lisan kena sebutan, kena jelas ya supaya markah baik. Eh. Kita tahu ni markah untuk ujian lisan dicampurkan 20% dengan ujian menulis. Betul tak Ustazah Suryani? Suryani adalah salah seorang. Eh. Salah seorang yang akak apa, yang apa JU untuk KSSM baru. Betul tak Ustaz Suryani? 20% markah ujian lisan adalah cantum dengan ujian menulis. Betul tak Ustaz Suryani? PT3 ya. Yang ini kasih tak tahu yang ini. Yang SPM ni. Tak ada penataran lagi untuk ujian lisan. Untuk ujian lisan tak ada. Kami tak dapat penataran lagi. Tapi dalam sebelum ni dikatakan KSSM 20% markah ujian lisan ni adalah akan dimasukkan dalam ujian cantum dengan markah menulis. Kalau dulu ada kertas kertas dua, kita ini tak ada kan, nulis satu kertas je kan. Tapi ujian lisan kali ini, dia ambil markah kertas. Dia akan dicantumkan dengan yang menulis. So, kena baca betul-betul anak anda ya. Macam mana diambil, macam mana pengiraan, kita tak tahu. Wallahualam. Okey, insyaAllah. Tapi insyaAllah. Tunggulah soalan daripada Kementerian Pendidikan, kan? Belum lagi soalan lagi. Ada kan? Tak ada kan? Ustazah kan? Tak ada soalan lagi sampai belum. Kan? Ya. Dia belum ada lagi. Kita tak dapat lagi kita kan? Belum mula lagi. Walizalik minal'an, anak-anak cuba cakap kat rumah tu dengan dinding ke apa, dengan adik-adik cakap Arab sikit dah. Nanti kita ada ujian lisan. Okey, yang ketiga ni, indah wuku'il fi'li. Pertama, isi masuk dari atas. Libayan hayatu sahibil hal. Mana sahib? Pemilik hal. Bila ada hal, ada pemilik halnya. Macam mana tu nanti dulu? Yang ketiga, inda wuku'il fi'li. Apa dia? Mesti bila nak buat hal ni, depan dia mesti ada kata kerja. Dia tak boleh jumlah ismiah isim dengan isim je. Dia kena ada fi'il. Baru ada hal. Dan yang keempat, apa Khairina? Baca sikit yang keempat. Da iman nakirah. Apa makna nakirah Khairina? Apa dia? Apa benda nakiratan? Iaitu, okey, tak tahu. Nakirah ni ialah isim yang tak ada alif lam. Tadi, Vel, apa
ayat Vel, perkataan apa yang tak ada alif lam tadi Vel? Ayat Vel tadi. Ha Ifan ada alif lam tak? Tak ada alif lam. Izati, apa perkataan awak Izati yang tak ada alif lam? Musri'ina. Musri'ina ada alif lam tak? Tak ada. Ada yang ketiga. Karina, apa ayat awak yang ada tak ada alif lam? Mubtasimatin. Ya. Kita belajar asas ya, yang lain tak nak tanya aja, yang asas saja hal iaitu dia tidak ada alif lam, dia nakirah. Okey, sebelum kita sambung lagi, kita iklan dulu kot rasanya. Lepas ni kita nak minta Vel terang apa dia faham tentang tajuk Al-Hal. Okay. Ustazah Zuliana, okey, kita berhenti sekejap untuk iklan. Okey, sebelum kita nak iklan, okey, Ustazah nak bagi dahululah kod yang kedua iaitu rakam wahid. Rakam wahid. Okey, nombor satu. Okey, kita boleh teruskan dengan iklan. Sebelum kita jawab, ada soalan tu di ruangan chat daripada Asma Radiyah tu. Ha, mungkin lepas ni Ustazah Zuliana boleh jawab. Okey, kita iklan dahulu. COVID-19 semakin menular. Semakin menular, sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dengan nasib pendidikan? Anak-anak sebagai ibu bapa, melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar? Sedangkan yang percuma. Akademi YouTuber Malaysia. Inisiatif dan didik dan kelab guru Malaysia membawakan anak-anak kelas dalam talian secara langsung dari seluruh negara. Maklumat lanjut www.academyyoutuber.com. Okey, Faza, sebelum teruskan, boleh tak saya nak bagi dahulu kod yang seterusnya? Boleh. Fadhali. Okey, kod yang seterusnya rakam sitah. Nombor 6. Okey, kod yang terakhir Saza akan bagi di hujung siaran nanti. Okey, silakan Saza Suliannya. Tadi kata ada soalan tadi Saza Atika, soalan apa? Ada dari Asma Ardiyah tu dia tanya. Kata am ke ustazah? Adakah nakirah itu kata am, dia tanya. Betul Radia, Asma Radia betul. Apa Saza pernah dengar lagu ni daripada kami bersama dengan Saza geng yang Ustaz Selamba di maktab, dia ada buat lagu tau. Marilah kita belajar bahasa Arab. Nakirah makrifah kali ini. Nama tertentu itulah makrifah. Yang nakirah, apa itulah, boleh berakar semua mengenal. Nakirah tu adalah isim am, kata nama am. Makrifah kata nama khas. Bagus Asma, betul tu. Ya, tandanya ialah antaranya tidak ada alif lam. Okey, dah nyanyi pula sejak pagi ni. Okey, Saza nak hari ni oleh kerana Vel buat tajuk hal untuk PBL dia, project based learningnya. Saza nak minta Vel terang sikit Vel yang Vel telah dapat. Ni Vel punya ni. Vel punya slide ni. Okey, Vel, terangkan sikit apa yang Vel faham daripada tajuk Al-Hal yang Vel dah kaji. Dah tak sempat lagi nak betulkan dia punya ni. Cuba, okey, tak apa, terang je apa yang Vel faham. Okey. Kita dengar sama-sama kawan-kawan. Al-Hal menerangkan bagaimana hal keadaan seseorang semasa dia melakukan perbuatan tersebut. Perkataan Al-Hal biasa. Dia menerangkan bagaimana hal keadaan seseorang semasa dia melakukan perbuatan tersebut. Okey, sambung. Perkataan al-hal biasanya dibentuk daripada isim fa'il. Biasanya ada alif pada huruf kedua atau huruf mim pada awal perkataan. Tadi awak baca ada tak huruf alif, huruf kedua, Zafal? Ha'ifan. Ada kan? Ada mim.
apa tadi yang Izzati? Musri'in, mubtasimat. Dan dia biasanya, hal betul ayat tu, biasanya dibentuk daripada isim fa'il. Tetapi kan Vel, boleh juga hal ini bentuk daripada perkataan isim maf'ul, isim sirah musyabahah, sifah musyabahah. Sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah dengan sifah musyabahah kita tak belajar. Tapi tak apa, kita akan tengok macam mana contohnya. Yang kita belajar untuk anak-anak, isim fa'il dengan isim maf'ul lah. Dia selain isim fa'il, ada yang lain. Tapi kebanyakannya isim fa'il. Betul tu? Okey, sambung. Sebelum perkataan hal, mesti ada kata kerja. Betul tu. Okey, betul tak? Jadi Zah kata tadi apa? Hal tu nak tanya, nak kata dalam soalan kita ada perkataan kaifa. Bagaimana Hairina, keadaan Hairina masa dia mendengar ilmu. Jadi bagaimana hal keadaan Ustaz Atika semasa mendengar sedang mengacara majlis? Jadi kita tanya bagaimana, ada soalan kaifa dan ada jawapannya adalah ha. Sebab tu ingat tak, bila ada soalan kaifa dalam soalan istifham, kefahaman, terang sebelum ni, ada soalan kaifa je, mesti gunakan huruf B dengan hal, dengan cara apa. Ataupun gunakan ni lah, gunakan hal kan. Sebab hal ada banyak jenis kan. Kita belajar yang satu saja. Okey, terus sambung. Well. Contoh pertama, telah pergi Siti ke sekolah dalam keadaan gembira. Cakap Melayu, okay, tak apa. In English? Bahasa Inggeris, Siti is going to school happily. Dalam bahasa Arab, mana hal happy, hal mana? Hal happily. Nah, bagus. Hal happily, adverb. Okay lagi. Arab dia, Zahabat Siti ilal madrasati masruratan. Mana halnya? Aina hal? Halnya masruratan. Kenapa boleh masruratan? Bukan Siti, bukan Zahabat. Sebab apa tadi? Dia tak ada. Yang pertama di dia ada apa tadi? Ada apa tadi? Tandanya ada? Ada mim dekat depannya. Ada mim, dia tak ada alif lam, kan? Depannya ada fa'il. Zahabat bukanlah ada fa'il. Depannya ada fa'il. Lepas tu ada pemilik hal. Siapa yang gembira ni? Siapa sahibul hal? Mana siapa yang gembira? Well, Siti. Bagaimana keadaan Siti masa dia pergi sekolah? Masruratan. Dan i'rabnya? I'rabnya al-hal mansub bil fathah. Okey, masruratan. Okay, seterusnya terang sikit. Contoh kedua, dua lelaki itu bercakap dalam keadaan berdiri. Dalam bahasa Inggerisnya, those men are talking while standing. Dalam bahasa Arabnya, takallama ar-rajulani qa'imaini. Okay. Dan mana halnya? Mana halnya? Qa'imaini. Okey, apa i'rab qa'imaini? Al-hal mansub bil ya' li'annahu musanna. Okey, tapi dalam peksa nanti cukuplah anak anda i'rab al-hal mansub bil ya' saja. Di annahu musanna tu penambahan . So dia bil ya' sebab dia dua orang. Mana sahibul halnya? Well, telah bercakap dua lelaki qa'imaini. Mana sahibul halnya? Siapa yang berdiri tu? Dua lelaki lah. Ya, iaitu dia menerangkan hal keadaan dua lelaki dalam masa dicakap tu, keadaan dia tengah berdiri, seorang yang berdiri. Okey, naam. Anak anda yang lain kat luar tu faham tak tentang apa yang Vel terang ni? Al-hal, tak faham boleh tanya dalam ruangan chat. Okey, yang ketiga, saya nak minta lah Khairina baca pula. Khairina, cuba Khairina baca. Para pelajar pulang dalam keadaan gembira. The student return home happily. Okey. Tarji' at-talibat. Jangan tarji'. Tarji'. Jangan wakaf. Semua wakaf. Jangan wakaf kan? Jangan wakaf. Okey, tak boleh wakaf. Tarji'. Dalam nanti dalam peksa jangan barikan mati tau. Tak boleh mati. Dia kena bariskan. Tarji'u. Betul. Lagi? At-talibatu. Naam, betul. Farihatin. Farihatin. Alhamdulillah. So apa i'rab farihatin?
Fahri Hatin ada Alif Lam tak? Akhirina, adakah perkataan tak ada Alif Lam? Tak ada. Tak ada. Lepas tu, adakah dia isim mansub? Bahari atas tak dia? Tak. Ha, tak pula Saza. Kata bahari mansub, mesti hal mansub. Kenapa dia bahari bawah Saza? Ha, kejap, nanti Saza akan terang. Adakah dia ada Alif Lam? Tak. Tak. Adakah dia isim fa'il? Eh tak, adakah dia ada dalam tak? Tak ada, di nakirah betul. Adakah dia isim fa'il? Ada alif tak kat sini, Hairina? Tak. Tak ada. Itulah Ustazah, tadi kata isim fa'il. Itu saya kata tadi. Farihatin ini adalah sifah musyabbahah yang bermainkan peranan sebagai isim fa'il. Anda tak, yang tak penting, tak tahu. Farihat ni adalah maksudnya orang yang memang sifat dia gembira selalu. Seumur gembira. Kalau isim fa'il tu, mungkin hari ni gembira. Mungkin tak gembira. Ah, Farihan. Ah, ha? Apa dia? Sokmo dia, sokmo gembira. Dia dah milik dia keluar. Sokmo gembira kan. Ha, jadi namanya adalah sifah musyabahatan. Maksudnya hal ini bukan saja perkataan isim fa'il. Dia boleh sifah musyabahah. Dia boleh isim maf'ul. Macam tadi masruratin tadi kan. Nah, itu isim maf'ul. Dia boleh. Okay. Apa i'rabnya? Tengok yang Vel tulis tu. Apa i'rabnya Vel? Vel pula. Khairina? Hal mansub bil kasrah li annahu jamak mu'annas salim. Okey, ejaan mu'annas tu salah sikit ya. Hamzah di atas waw. Syukran. Okey anak-anak, tolong ambil perhatiannya, fokus pada perkataan hal mansub bil kasrah. Ini perkataan ini ni adalah aras tinggi atau sederhana ya. Daripada zaman dulu-dulu, sejak mengajar sampailah sekarang, soalan SPM suka sangat keluarkan hal perkataan mansub bil kasrah ni. Sebab mansub bil kasrah adalah aras tinggi dari segi i'rab. Okey, kita dah belajar mansub mesti bari apa? Izzati, mansub kena bari apa hukum mansub? Hukum mansub. Apa hukum hal? Baris atas. Bari atas. Tapi kenapa kat sini kena bari bawah bil kasrah pula? Sebelum tu nak jawab soalan Najwa ni. Ustazah, kalau dalam periksa untuk soalan bariskan tu, sebenarnya perkataan tu perlu ditanwinkan. Tapi kita bariskan dengan satu baris je. Terus kosong ke Ustazah? Okey. Untuk membariskan perkataan. Ni Ustazah, kami tak ada guru, tak ada pengalaman menanda yang sebenar ikut skema ya. Sebab ini adalah tahun pertama. Anak-anak tahun pertama KSSM. Memang zaman anak-anak ni zaman yang pertama, buku teks baru daripada sekolah rendah. Buku teks baru, apa lagi? Hairina, soalan baru. Memang cobaan, eksperimen sama anak-anak ni. KSSM baru. Jadi, tapi kalau untuk ikut penandaan yang sebelum ini, kalau dia akan kira lah, kalau setakat salah satu, dia taklah tolak semua. Mungkin kalau salah dua daripada baris tu, baru tolak setengah. Ha, dia tak terus salah. Ha, okay. Jangan takutlah, insyaAllah doakan kami guru-guru ni, bukan kami, doakan penanda-penanda, ketua penanda tu semua murah hati. Yelah, tengah belajar, telah pertama. Lepas tu PKP pula, ya Allah Allah, dugaan kan cabaran. Nasriah tanya, Ustazah kalau soalan suruh i'rab hal, memang kena mulakan ayat i'rab dengan al-hal ke? Ah, yelah, kalau suruh i'rab al-hal, memang hal lah. Hal tu adalah mauqi' dia, ya. Hal tu antara jawapan dalam mauqi' i'rab yang bari atas hal. Selain maf'ulun bih mansub, yang kedua mansub adalah al-hal. Lain tu apa? Isim inna mansub. Dah belajar kan isim inna mansub juga. Khabar kana mansub juga. Siapa yang ingatlah kita belajar tingkatan 4 kan? Kazan Suriah ni kan tingkatan 4 kan tajuk tu? Geng-geng mansub. Betul. Hal adalah mauqi' i'rabnya. La anafiah. Geng-geng mansub. Ya. Geng-geng mansub. Itu la anafiah jins. Saza Suria ni dah buat video dalam channel Saza Suria ni, boleh check boleh check dalam video Saza Suria ni. Nanti kita terus Saza Suria ni terus bentang dengan kita minggu depan. Apa dia la anafiah lil jins? Boleh Saza Suria ni? Kita tahu pula. Okey tadi konsep dia, aras tinggi. Hal mansub bil kasrah. Tengok video. Hal mansub bil kasrah aras tinggi. Apabila ada perkataan masuk dalam kepala, hal perkataan mansub bil kasrah. Mansub bil kasrah. Mansub bil kasrah ni adalah aras tinggi. Maksudnya apa? Sepatutnya kalau dia satu orang mufrad, dia kena baca bari atas kan? Macam tadi masruratan, khaifan, kena baca bari atas. Tetapi ada satu perkataan bila ada alif ta, perkataan macam ni, Farihatin, ada alif ta,
jamak mu'annas salim, segala perkataan yang ada alif ta dalam Quran pun anak anda tak akan jumpa perkataan tu berbaris atas. Sepatutnya dia tarji'u at-talibatu. Dia tu boleh. Yang tak boleh farihatan. Dia tak boleh tan. Tan dia tak boleh. Tak ada dalam Quran. Memang tak ada. Jadi kenapa? Saya belum kaji. Kenapa ya? Mungkin sebab perempuan ni special case kot. Dia perempuan ni special case sikit. So dia tak boleh dibariskan atas. Dia kena baca baris bawah untuk gantikan yang sepatutnya baris atas tu. Senang cerita gini lah. Bila ada soalan. Tuti je dia. Apa dia? Tuti dia ingat. Dia tak ada tak. Tuti je dia. Tuti je. Dia tak ada tuta tuti. Dia ada tuti je. Ha, so ada mansub bila kasrah. Anaknya kena datangkan perkataan yang ada jamak mu'annas salim. Faham ke semua? Harina faham ke? Well, faham ke well? Ha, kenapa dia mansub bil kasrah? Ada soalan tu Saza daripada Amy Mia. Apa dia? Aha. Saza, boleh tak bagi tips paling mudah sekali lagi untuk pelajar cari hal dalam petikan ayat yang banyak perenggan? Okey, ingat balik tadi Saza dah terangkan. Okey, dah terang tadi yang pertama hal untuk anak-anak punya KSSM eh. Kita ada empat hal sebenarnya. Kalau tahun lepas kan kita ada nyanyi tajuk hal. Apa ya? Eh? Ingat tu? Ini kawan Sazab, Sazab Andi Kasiu ada buat lagu dia. Hal juga sama macam hobar, hal mufrad, hal jumlah ismiyah, hal jumlah apa, hal jumlah fi'liyah, hal syibhul jumlah, tapi hal hukumnya mansub. Kita dia ada empat jenis hal. Tapi yang kali ini kan sebenarnya nama yang tanya tadi tu, kita hanya boleh belajar satu je. So bila satu Amy, sangat senang Amy. Macam mana nak kenal hal, nak keluarkan hal kalau banyak teks tu? Okay, yang pertama tadi kita ada, yang pertama apa tadi? Cari yang tak ada alif lam. Pertama. Okay. Yang kedua, cari yang dia duduk depannya mesti ada kata kerja. Depan dia dalam satu ayat, ayat dia, depannya mesti ada kata kerja. Okay. Yang kedua. Yang ketiga, dia ni ada pemiliknya. Tengok kat sini macam contoh ni kan. Mubtasimatin. Dia menunjukkan ramai perempuan kan. Siapa yang senyum ni? Dia punya pemilik dia pun kena sama tu. Tabibat. Siapa yang senyum? Doktor pun ada tanda alif ta. Dia kena sama. Dia geng. Kalau dia dua orang, dia dua orang. Kalau sahibul halnya musana, jamak, dia kena jamak. Dia kena ikut pemilik hal tu. Okey. Apa ini kau tak tahu makna kan? Pertama kena ada fi'il, duduk lepas fi'il. Tapi janganlah lepas nak ambil fi'il, pastikan ada fa'ilnya. Kalau perkataan tak ada maf'ul lumbih macam tiflata, itu maf'ul lumbih. Lepas dia. Lepas dia kalau tak ada alif lam, ada mim. Ini contohnya ada mim baris depan. Kan? Ada alif tempat kedua. Itu antara tanda-tanda hal kalau tak tahu makna. Tak apa Amy. Sekejap lagi saya akan terang. Dan kita buat cek pula. Tahu tak awak nak keluarkan mana dia hal. Okey, seterusnya. Irob hal ada tiga tadi kan? Okey, bacalah secara laju. Izzati, yang pertama apa irobnya? Hal. Hala mansub bil fathah. Halun. Halun. Bukan hala. Halun. Halun. Halun mansub bil fathah. Halun asal ni yang kedua. Hala mansub bil fathah. Wal akhir hala mansub bil kasrah. Halun mansub bil kasrah. Dia suka sebab sebut halah ya. Halun mansub bil kasrah. Ustazah, hal ada tu memang tu akan itulah. Sumaya, hal tu memang akan di belakang ayat ke? Boleh ke dia duduk dekat tengah ke depan ke? Depan tak boleh. Yang penting dia duduk tengah belakang boleh. Tengah boleh. Dia tak duduk depan. Dia yang penting dia mesti selepas fi'il. Dia mesti sebab dia menerangkan hal. Contohkan semuanya. Nanti saya akan contoh macam mana nak buat ayat hal eh. Dia mesti duduk tengah boleh atau hujung. Depan tak boleh. Yang penting dia selepas fi'il. Ini asas ya. Dia banyak cerita tapi yang selepas fi'il ya semuanya ya. Okey, bil fathah Hairina untuk siapa? Hal mansub bil fathah Hairina? Untuk berapa orang? Mansub bil fathah.
Ya, khaifan, orang seorang yang pernah takut. Masruratan, orang perempuan yang gembira seorang. Ataupun jamak taksir pun boleh. Tapi ada ke jamak taksir, jamak siram balarah kot. Saya tak jumpa lagi isim fa'il yang jamak taksir ada ke Kak Su? Jamak isim fa'il jamak taksir ada tak? Isim fa'il jamak taksir. Tapi jamak taksir. Tulap lah macam tulap. Tapi tolip tu dalam keadaan pelajar pula macam pelik pula kan? Nanti kita tengok balik, okey? Tak sesuai. Tak sesuai. Lepas tu, hal mansub bilyak untuk siapa pula, Val? Mansub bilyak untuk berapa orang, Val? Untuk dua orang. Mansub dua orang atau macam perkataan apa tadi? Musri'ai ni dua orang, qa'imai ni atau berapa lagi selain daripada dua orang? Apa Khairina nak jawab tu? Ramai lelaki. Siapa jawab? Ramai lelaki. Dan bahasa apa ramai lelaki? Jamak muzakkar salim. Kalau qa'imai ni dua orang. Kalau ramai apa Izzati? Qa'imai ni dua orang, ramai jamak muzakkar. Yalah, qa'imai ni dua orang lelaki berdiri. Ramai qa'imun untuk marfu'. Sekarang masa tak boleh guna qa'imun ya. Jangan guna qa'imun. Qa'imun dia marfu'. Kalau dia duduk mansub hal, dia tak boleh guna qa'imun. Dia kena guna qa'imai ni dua orang. Qa'imai. Mai ni dua orang. Qa'imun untuk marfu'. Kalau untuk ramai. Muslimin hadirin hadirat. Kalau qa'im jadi qa'imat. Itu jamak itu mansub bil kasrah, itu ramai perempuan. Kalau lelaki, lelaki sayang, lelaki. Qa'imin. Kristina ada jawab ni? Okey, Kristina jawab qa'imina. Betul Kristina. Tengok tu anak anda ingat tak isnaini nai. Alamak ada orang pula dekat. Ya. Yeah. Qa'imai ni untuk dua orang. Qa'imina untuk ramai yang berdiri. Kalau musri' lagi sekali siapa ni? Izzati, kalau dua orang yang tadi musri' musri', kalau dua orang jadi apa? Hal. Ada masalah pula, ada ada lori. Lori pula kat belakang sazan ni. Okey, sambung. Izzati, sebut jawab. Musri' kalau dua orang. Betul. Kalau ramai yang cepat bersegera, ramai lelaki. Musri'aini dua orang, ramai. Alhamdulillah dah faham. Musri'ina. Alhamdulillah. Musri'aini dua orang, musri'ina ramai lelaki. Kalau perempuan apa dia, Khairina? Kalau ramai perempuan yang bersegera, musri'ah. Then tambah alif ta dan dia kena baca baris bawah ni masuk bil kasrah untuk siapa Khairina? Masuk bil kasrah untuk siapa? Untuk tiga perempuan. Ya, tiga perempuan musri'atin. Ya betul Diana jawab ada Diana pernah tu Diana kata qa'imin betul musri'ina. Nasriah ya musri'ina. Pandai okey semua dah faham. Okey seterusnya ini dia lah i'rab tadi iaitu bila musri'ina senang cerita ada ya nun je terus i'rab hal mansub bil ya. Okey. Okey seterusnya okey ni sebelum tu untuk anak-anak ya kita untuk anak-anak hanya belajar tajuk hal mufrad saja, saya tak sentuh yang lain ya. So hal mufrad dia perkataan tu mesti isim fa'il. Apa tandanya tadi? Ada alif tempat kedua boleh, khaif tu contohnya, dia ada mim atau boleh guna isim maf'ul. Masrur atau isim maf'ul. Maklum apa lagi? Masrur gembira yang ada mim dengan waw atau mim jugalah. Ini isim maf'ul. Sirah mubalaghah, sifat musyabbahah. Tengok dalam latihan nanti. Ya, kita tak belajar bab ni tapi dia ada. Okey, tanda-tandanya kita kena tahulah. Tengok sekejap lagi ya. Macam contoh dia. Okey, meh kita Q&A sebelum kita habis ni dah pukul 10.24. Okey, sekarang Sazah nak awak buat satu ayat dalam periksa ujian lisan ada bentuk macam ni. Dia beri gambar. Okey, buat ayat daripada lima ayat daripada lima ayat ke Kak Su? Ayat daripada gambar tersebut. Ceritakan. Tapi hari ni Ustazah nak anak anda yang dekat di luar konti tu, kat bawah tu sila tuliskan. Saya nak buatkan ayat
yang ada hal daripada gambar sekarang ini. Ha, yang dekat konti pun boleh buat ayat, yang dekat dalam dekat chat pun boleh buat ayat. Ustazah nak awak buat ayat 1 ke 2 3 untuk menggambarkan ayat yang gambar tersebut dan ada hal. Ha, siapa boleh jawab kat tangan? Yang tiga orang ni. Yang di bawah tu boleh tulis dalam ruangan chat. Ha, ni kita bahkan tulis ayat. Siapa boleh tulis ayat yang ada hal. Ayat tu ada hal. Cuba buat sekarang. Kawan-kawan yang tiga orang ni nak jawab, boleh jawab. Yang tahu jawab, boleh jawab sekarang. Sementara kita tunggu kawan-kawan di luar tu untuk menulis dalam ruangan chat. Siapa tu? Izzati? Yes, saya. Izzati nak? Izzati ya? Cuba. Ya, takkanlah. Cuba nak buat apa tu? Ya takkanlah mu. Naam. At-tabibu. Apa? At-tabibu doktor, betul. Ya takkanlah mu tabibu. Masru. Ron, betul. Sedang bercakap doktor dalam, ya naam betul. Sedang bercakap doktor dalam keadaan dia gembira. Mana halnya Khairina ayat Izzati tu mana halnya? Ya takallamu at-tabibu masruran. Mana halnya? Masruran. Pandai. Vel, apa i'rab masruran Vel? Al-hal mansub bil fathah. Pandai, betul. Al-hal mansub bil fathah. Anak-anak jangan lupa ya. Ustazah tak dapat nak type, sebut siapa yang boleh type. Al-hal yang mansub bil fathah ini macam ni. Cuba naikkan ni Kak Jah, Nur Atikah punya jawapan ni Kak Jah. Okay, kita tengok jawapan Nur Atikah ni dah dia tulis ni. Boleh tak? Okey. Yafhasut tabibu al-marida hazran fil mustashfa. Allah, ayat hebat ni. Okey, dan dia datangkan hal dalam keadaan bukan isim fa'il. Dia adalah sifat musyabahah macam Farhan tadi kan? Gembira. Memeriksa, check doktor akan pesakit. Nampak tak? Bila kita gunakan hal yang bukan tak ada ya nun, tak ada alif ta, kita kena tambah alif dekat belakang tu. Hazran, masruran, ya, ada alif menunjukkan dia tanwin baris atas. Wajib ada dalam tulisan, kalau tak ada dalam buat ayat kena tolak setengah markah sebab dia kira salah nahu. Kalau dia tak ada alif dia bunyi masrurun ke masrurin. Padahal hal kena mansub, kena masruran. Jadi kena tambah alif kalau dia tak ada ya nun, tak ada alif ta dan tidak ada tamar butah. Kena tambah alif. Hazran. Ingat ya. Kadang-kadang budak selalu kalau maf'ulun bih dia tak ada alif, dia tak letak alif. Tak ada alif, dia akan tolak setengah markah dalam ayat. So hati-hati anak-anak. Tambahkan alif kalau tak nak setengah markah, letak alif kalau dia seorang. Betul ayat Tika, cuma ejaan mustashfa tu Tika. Sin. Mustashfa. Betul. Halnya adalah hazran. Betul. Telah mengecek doktor pesakit dalam hal keadaan dia berhati-hati di hospital. Betul. Ada lagi? Ada lain tak jawapan? Okey. Tak ada. Kesentang tunggal lain. Satu tukar lain. Okey ni. Ini adalah soalan daripada buku teks. Okey. Aqra'ul jumala wa ata'arrafu ilal hali wa alamatil i'rabi. Okey. Okey, siapa yang di konti dan juga yang di luar, cuba saya nak tahu mana dia keluarkan. Saya baca, kita tengah baca, kita lambat sekarang ni. Saya nak awak keluarkan, taarufkan mana hal dan apa alamat i'rabnya. Okey. Tadi Aiman Mukarrabin dah jawab ke Aiman Mukarrabin? Tak ada. Okey. Ada tu Aiman Mukarrabin bagi buat, ayat. Ya namu al-maridu sakinatan. Aiman Mukarrabin. Pertama, sakinatan. Kenapa ada ta'alib bila dia tamar butah? Pertama tamar butah, sakinah kot. Dia maksud awak sakinah tu kan? Macam ketenangan kan? Sakinatan dengan tenang, tu maksudnya. Awak dengan hal keadaan tenang. Jangan letak alif. Dia tamar butah tak perlu letak alif. Yang tak tamar butah je letak alif. Tu sakinatan tu adalah sifat musyabahah kan? Tapi macam tak kena ayat tu. Dia kena bukan sakinah. Ni perempuan, marid, lelaki tak kena. Dia kena sahibul halnya. Kalau lelaki, kenalah buat dalam keadaan tenang tu. Jadikan dia tenang tu kenalkan lelaki lelaki jugalah. Dia tak boleh perempuan. Betul kan eh? Okey. Lebih sedap apa nak tukar tau? Ya namul maridu murihan. Dalam keadaan selesa boleh. Mutmainan. Tenang kan. Tomak ninah kan tenang kan. Bertenang kan. Mutmainan pun boleh.
Okey. Siapa ni? Diana Suwandi. Ustazah, apa benda ayat tu? Tanzarul al-mumarrida qiyaman. Apa benda tanzaru tu? Ustazah tak faham ayat tanzaru tu apa? Betul ayat tu? Apa tanzaru? Tanzuru melihat kot dah. Melihat kot. Tanzuru. Zaza. Tolak setengah markah. Salah aja tolak setengah ya. Tanzuru kot. Tanzuru. Ya. Tanzuru. Melihat nas qiyaman. Jangan guna qiyaman. Qiyaman tu masdar. Dia tak boleh guna masdar. Dia kena guna isim fa'il. Koma. Diana. Berdiri kan koma berdiri. Orang yang berdiri apa? Khofa. Takut. Orang takut apa tadi? Well. Khofa takut. Orang yang takut. Well. Yes, sir. Ingat tak? Takut. Khofa. Orang yang takut. Khoifan. Koma berdiri. Orang yang berdiri. Betul kayak ayat Diana tu. Qiyaman tak boleh dia guna masdar. Dia perempuan. So, qaimatan. Qaf, alif, hamzah, mim, tamar, buta. Jadikan isim fa'il, Diana. Okey. Khairul Fitri dah jawab tu. Ayat dia tu ada maklum bih satu lagi tadi. Ya, ya. Ustazah Zul, yang tadi ayat Diana tadi, dia tak ada maklum bih. So nanti dah tolak setengah, tolak setengah, banyak tolak setengah tu? Potong nanti. Betul. Maksudnya apa tu? Kena betulkan. Sebut Diana. Betulkan ayat tu Diana. Tanzuru al-mumarrida al-marida. Kan? Kiyaka iman. Betulkan ayat tu Diana? So, awak tak balik. Okey. Betulkan Diana. Ayat awak betulkan Diana. Nanti saya tengok. Okey. Khairul Fitri dia jawab tu. Khairul Fitri dia kata nombor satu. Muta'allimatan. Dan dia mansub bil fathah. Pandai Khairul Fitri, betul. Dia hal mansub bil fathah. Ataupun dia guna lagi ni fi'il ta'biri boleh juga. Ustazah tu tadi tanzuru tu guna fi'il ta'biri boleh juga kan? Tanzuru. Boleh tak? Ya betul. Tanzuru. Boleh. Tanzuru ilah kan? Melihat kepada kan? Tanzuru ilah. Okey betul. Hal mansub bil fathah. Okey ada lagi jawapan? Siapa nak jawab nombor dua? Tadi Khairul Fitri jawab nombor satu. Khairul Fitri ni bagus lah. Daripada semalam dia masuk kelas kita. Walau dia form tu ya anak-anak. Khairul Fitri dia tekan dua. Tapi dah belajar. Tekan dua dia dah faham dah. Okey. Nombor satu dah settle nombor dua. Alhamdulillah insyaAllah. Okey. Najwa pun betul. Al-hal mansub bil fathah. Tak payah al boleh ikut. Hal mansub bil fathah. Cukup eh. Tak ada al. Sebab dia tertentu. Okey. Lepas tu. Husna, siapa lagi jawab? Tengok anu Kak Jah yang tandakan Kak Jah yang dah jawab tu Kak Jah. Husna tadi tu. Husna dah jawab tu. Bakian Kak Jah. Tengok eh Husna jawab, Husna Azlan dah jawab bakian alhal tu dia jawab nombor berapa ni? Nombor dua. Alhal mansub bil fathah. Betul Husna, cantik. Dua markah. Okey, nombor tiga. Fitri laju, Fitri nombor tiga dah ada Fitri tu. Betul tu Najwa, betul. Nombor tiga Fitri jawab laju tu. Paling laju dia. Dia keluarkan musri'in. Betul Fitri. Alhal masuk dia. Betul. Pandai Fitri. Cantik. Terbaik Fitri. Alhamdulillah. Tabarakallah. Tabarakallah. Ketan dua tu. Malulah. Tak. Abang-abang. Ketan dua. Kakak-kakak abang-abang. Abang adik-adik Fitri dah datang kelas kami. Dan dia ni. Daripada PKP awal kan Kak Su. Dia datang kelas bahasa Arab. Subhanallah. Alif Sofi pun betul. Musri'aini. Hal masuk biliak betul. Nombor empat, nombor empat sayang. Cepat dah nak habis ni. Nombor empat, nombor lima, enam, tujuh, lapan. Dengan laju sikit. Laju jawab. Boleh jawab yang belakang-belakang ke? Sepuluh setengah dah ni. Okey, betul lah setengah tu. Ni yang dalam ni. Yang dalam konti ni lah cepat. Awak yang dalam konti dia nak jawab nombor lapan, nombor sembilan. Nombor tujuh, lapan. Fitri jawab nombor empat. Nombor empat. Mutatawwi'ina. Betul Fitri. Naam. Hal masuk bilyak. Subhanallah. Subhanallah. Atika jawab nombor lima. Mustahidan. Hal masuk bilfatah. Naam. Betul Atika. Lepas tu siapa lagi? Aina Syarina. Mutatawwi'in. Hal masuk bilyak. Alhamdulillah. Subhanallah. Nampaknya semua dah faham. Zulhafiz menjawab. Hal masuk bilyak. Apa lagi? Nombor lima Fitri. Laju betul dia. Mujtahidan sama lagi. Betul Fitri. Nombor enam, tujuh. Nombor tujuh. Akak, nombor tujuh. Enam, tujuh, lapan. Kakak, nombor enam, tujuh, lapan. Cepat kakak. Ada nombor enam. Siapa ni dalam konti? Nombor enam. Mana perkataannya? Khairina? Ifan. Betul. Kan Khairifan? Apa Arabnya? Hal masuk bil fathah. Betul. Nombor tujuh, Izzati?
Izzati, ada? Okey, yang kat konti boleh taip, yang dekat luar boleh taip dekat chat. Dan taip je. Zati nombor 7 Zati. 7, oh Zati. Nombor 7. Mana Zati? Halnya Zati. Ah tu Fitri jawab soalan yang nombor 6. Betul. Nombor 7. Izzati ke Vel ke kelain tak slow, lain slow. Ah, dia dalam ni slow. Okey, betul. Nombor 7 apa Khairina? Tu Mubtasimah dah ada yang jawab tu. Betul Syahmi, betul. Syahmi. Hal mansub bil fathah dan nombor 8 ialah mana? Okey, nombor 8. Satu lagi. Last kali, last kali nombor 8 je lah. Apa Khairina? Tak ruang chat pun tadi ada yang jawab tadi. Oh, laju tadi. Ha, mana? Oh, dah ada tu. Tulis ikut Rumi tadi. Fardan tak? Ha, tadi ada. Oh, ha, tu tadi ni. Nasriyah ni. Nasriyah tadi dia jawab. Nasriyah. Ya, yeah, Nasriyah Zaid dijawab betul, Fardan. 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 Mana tadi? Anak tadi berkata Fardan tadi. Dia jawab dalam Rumi tadi kan? Nasriyah Fardan jawab Fardan. Dia adalah hal masuk bil fathah. Fardan yang pertama tau, bukan yang kedua. Fardan yang pertama tu. Rijalul Amni, Fardan yang pertama. Fardan yang kedua dah tak jadi hal. Lama taukid. Ah tu tak ya. Ambil yang pertama, fardan yang pertama, bukan yang kedua. Tak belajar. Tapi yang pertama ambil yang pertama, okey. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Syukran Khairina, syukran anak anda. Sapu Vel dah terkeluar dan juga yang Izzati dah terkeluar. Jadi anak anda semua alhamdulillah bila semua dah jawab, semua dah faham. Masalahnya bukan masalah. Objektif tercapai, boleh membaca, boleh mendengar, boleh menulis dengan bertajuk Al-Hal. Alhamdulillah semua guru-guru yang berada di konti sama-sama dengan kita hari ini dah dapat menangkap pada anak adverb in English. So, jumpa lagi yang saya minta maaf lah, terlaju cakap, zaman laju cakap, ada yang tersilap sebagainya. Jadi saya serahkan semula dengan Rais Satil Jelsah, Ustazah Atika. Okay, alhamdulillah, syukran jazakillah khairal jaza Ustazah Zuliana atas perkongsian, atas ulang kaji, atas penerangan yang sangat bermanfaat insya-Allah kepada kita pada hari ini. Jadi sebagai tanda sokongan, sebagai tanda terima kasih, mari kita ramai-ramai subscribe okay, channel Ustazah Zuliana dan tekan butang loceng. Nanti kita dapat notifikasi lagi bila Ustazah Zuliana bersiaran atau letakkan video-video tajuk-tajuk lain pula. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Sekali lagi syukran jazakillah khairal jazak kepada Ustazah Zuliana, juga syukran jazakumullah kepada pelajar-pelajar yang berada di konti, juga pelajar-pelajar yang menonton, yang menjawab. Okey, alhamdulillah antum mumtazun. Ya, sangat cemerlang anak-anak semua. Okey, seronok Ustazah tengok. Ramai suka belajar bahasa Arab macam Khairul Fitri kan? Walaupun tingkatan 2, juga pelajar-pelajar yang lain lah yang tak henti-henti memberi sokongan yang seronok sangat nak belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, moga Allah bagi ganjaran yang sangat besar Atika, pada pelajar-pelajar. Tadi kan ada nampak, ada tadi Atika ada seorang Asma ke siapa, dia kata dia tak tahu pun ada kelas kita ni dan dia suka ada Asma kan. Ada lagi ramai tak tahu kita ada buat kelas kan? Boleh sebar-sebarkan kan Zatika kan pada yang lain? Ya, betul. Kita kongsikan ya insya-Allah kelas bahasa Arab setakat ini kita akan bersiaran sama ada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Tengok-tengok nanti. Kadang-kadang dua-dua hari ada. Ya, ada masa dua-dua hari ada. Jadi pelajar-pelajar doakanlah kami, ustazah-ustazah ni diberi kelapangan, diberi kesihatan untuk boleh terus bersiaran dengan para pelajar sekalian. Okey. Sebelum ustazah terlupa, ustazah nak bagi dahulu kod yang terakhir untuk kelas pada hari ini, iaitu nombor kosong. Nombor sifar. Okey, sifrun. Nombor kosong. Baiklah. Sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada semua. Okey, para pelajar boleh lihat di ruangan chat tadi telah diberikan link-link. Okey, ada banyak link. Okey, ada link yang get mail tu adalah link untuk mendapatkan email e-didik. Bagi pelajar yang belum lagi ada email e-didik, boleh daftar email e-didik. Ada link e-didik, get mail tu. Okey, get mail link untuk mendapatkan email e-didik, isi sahaja form tersebut. Kemudian ada link untuk claim sijil. Okey, yang ni ya, ada belakang dia e-sijil ayu e-didik. Okey, link ini boleh diisi okay, melalui account MOE adik-adik. Okey, MOE pelajar. Okey, account edu tu kan, moe.edu tu, ataupun account e-didik. Okey, boleh guna dua email tu untuk claim sijil. Dan link untuk claim kredit. Kan kredit, Ustazah dah sebut tadi nombor-nombor kredit berapa, nombor kredit kelas ni. Ok,
Okay, jadi untuk claim kredit tiga mata tu boleh gunakan link link tu ya. Rekod kredit pelajar. Boleh isi link tersebut untuk tebus, untuk claim kredit untuk dapat tiga mata kredit untuk kelas pada hari ini. Okay, itu sahaja untuk minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita bersiaran lagi. Nantikan, nanti akan ada yang nak confirm lah, nak confirmkan hari apa, siapa presenternya. Adik-adik para pelajar boleh tengok di akademi, di portal Akademi YouTuber. Untuk akhir ada tak kalam akhir daripada Ustazah Zuliana? Moderator ada Asmat tanya tu. Okey, okay, ada dia soalan. Kalau dia kata telah mencapai had maksimum Ustazah, ni mesti untuk dapatkan email EDD ni. Tak apa, nanti kena apply lain lah. Maksudnya hari ni dah penuh lah tu. Dia akan buka apa, balik Asmat. Biasanya. Asmat isi CJ dengan gunakan email MOE. Boleh kita guna email MOE sebab EDD dah penuh tu. Kena mohon apply pada hari yang lain. Dia ada had maksimum dia untuk dalam sehari tu. Okey, ada tak daripada Ustazah Zuliana kata akhir? Tak ada. InsyaAllah semua tak jaga ada. Diri, baik-baik anak-anak ya, teruskan belajar, jangan agak-agak boring tu, dah macam dah burn out sangat kat rumah pun kan. Bersenam-senam ke, jangan tidur je. Bersenam kat luar sambil buat ayat darab, bahasa Arab sebagainya. Jangan lupa anak-anak Ustazah, kita ada tugas kan bercakap berhiur bahasa Arab dalam video. Okey, hantar Ustazah. Itu saja. Okey, Ustazah Suryani. Okay, tak ada. Itu saja. InsyaAllah anak-anak semua nak tahu jadual kelas tuition Ayu, jangan lupa layari www.academyyoutuber. Okay, dekat sana nanti awak boleh tengok jadual bukan sahaja kelas bahasa Arab tapi semua kelas-kelas yang lain. Jadi nak tahu kita ada kelas Sabtu, kelas untuk tiatan 4 ke 5 ataupun kelas untuk menengah rendah, okay, tengok dekat jadual. Okay, itu sahaja. Terima kasih Ustazah Suryani. Tak ada apa-apa. Senyum je Ustazah Jarina. Okey, yang bertugas untuk teknikal kita pada hari ini. Okey, akhirnya lah dari saya sebelum kita tutup. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insyaAllah. Ma'assalamah wa ilal liqa'. Okey, dalam kesempatan yang lain. Okey, nabedak majanan wa nabeka majanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTube.